Sebelum lanjut, saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena subscribe itu gratis. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan Bali Finishing Office ya. Kali ini saya akan mereview sebuah villa ya, masih dalam tahap pembangunan, kurang lebih sekitar 50%, dan ini masih dalam proses plamir ya, sama pengamplasan. Villa ini berada di seputaran daerah Canggu ya, Denpasar, Bali. Untuk lokasi tepatnya tidak bisa saya berikan karena ini menyangkut hak cipta paten villa. Untuk finishing dinding eksterior, kita tidak menggunakan plamir ya, karena kalau kena hujan nanti bisa ngelupas atau melembung. Jadi kita menggunakan plamir khusus, yaitu dari produk Moilek, yaitu AK Plus. Kita plamir dan kita campur menggunakan lip agar agak sedikit licin saat plamir, karena plafon tidak menggunakan atau tidak diplamir full ya. Jadi kita servis area sambungan sambungan gipsunya untuk menghindari gelombang saat dicek. Dan ini masih dalam servis plafon ya, yang gelombang ya. Kita mengantisipasinya, jadi kita plamir agak lebar supaya nantinya tidak bermasalah saat pengecetan dan untuk meminimalisir keluarnya material untuk cat. Dan ini adalah penampakan depannya. Untuk finishingnya belum bisa masuk ya, karena belum ditentukan untuk catnya menggunakan apa. Tetapi kita dari tim saya cari aman dulu, kita plamir amplas agar supaya kedepannya lebih cepat lagi kalau sudah ada keputusan. Dan ini masih dalam pengamplasan plafon ya. Kita semua menggunakan mesin amplas, tidak manual, agar supaya lebih efisien, lebih tepat waktu. Biasa kita menggunakan amplas nomor 100 atau 150 tergantung kondisi plafon dia dalam keadaan gelombang atau tidak. Dan untuk tim pengamplasan, saya wajibkan meraba plafon setelah amplas ya, agar diketahui secara dini gelombangnya di titik mana saja, karena tiap subkon pemborong plafon atau tukang plafonnya tidak 100% mulus ya, pasti ada sekitar 80-30% yang slip atau yang ngeplin. Jadi kita selalu mengantisipasi menggunakan perlebaran saat komponen plamir atau cornice.